Materi perkalian aljabar diketahui min P min 4T dikali min 8Q dikali min 3P. Ditanya tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut. Proses menentukan hasil perkalian aljabar dengan menggunakan aturan perkalian bilangan bulat. Langkah pertama, min 4P dikali min 8Q dikali min 3P. Kita kalikan konstanta dan konstanta dengan konstanta lalu variabel dengan variabel. Langkah kedua, min 4P dikali min 8Q dikali min 3P sama dengan min 4 dikalikan min 8 dikalikan min 3 dikali P dikali Q dikali P sama dengan min 96 P kuadrat Q. Jadi hasil perkalian nya adalah negatif 96 P kuadrat Q.